Cirebon, kota di pantai utara Jawa ini, ratusan tahun lalu dikenal sebagai kota bandar terbuka. Nama Cirebon sendiri dapat dirunut dari kata caruban, yang berarti tempat pertemuan atau persimpangan jalan. Caruban juga bisa dipahami berasal dari kata caru atau campuran. Jejak pertemuan dan percampuran beragam budaya itu terbentang jauh sampai masa lalu. Di masa kini, Cirebon lebih dikenal dengan peranan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa dan Nusantara. Akan tetapi, sebelum Islam masuk, ajaran Hindu lebih dulu memberi warna pada kota pesisir ini. Sejarah mencatat, Cirebon adalah bagian dari Kerajaan Pajajaran. Di kota Cirebon, catatan sejarah itu bisa dilihat jelas dengan keberadaan patung-patung macan putih yang merupakan lambang Kerajaan Pajajaran, dan patung Nandi yang merupakan lambang agama Hindu di masa itu. Surutnya Kerajaan Pajajaran dibarengi kehadiran para wali yang melakukan syiar Islam di tanah Jawa, mengubah peradaban Cirebon. Tokoh penting syiar Islam di Cirebon adalah Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Dikisahkan, Pangeran Cakrabuana membangun keraton untuk sang putri. Keraton yang kemudian dikenal sebagai Dalem Agung Pakungwati. Keraton inilah yang menjadi cikal bakal keraton Kesultanan Cirebon yang kental dengan nilai keislamannya. Meski kini sudah tidak lagi utuh, peninggalan keraton Pakungwati masih tampak dari 7 ruang bangunan dengan fungsi masing-masing. Mulai dari sumur 7 hingga petilasan keraton Dalem Agung, tempat persinggahan Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Sampai sekarang, tempat ini masih dijaga kesuciannya. Kalau sekarang ya itu para pengunjung atau para tamu jadi suka mandi di sini atau wudhu ataupun cuci muka dan kadang-kadang suka bawa ke rumah. Ya tidak lain berhubung ini sumurnya dulu bikinannya para wali Kanjeng Sunan ya untuk mencari keberkahan dari Gusti Allah gitu. Di tempat ini terdapat juga petilasan yang disebut Sumur Agung. Kalau ini petilasannya Sunan Gunung Jati. Di sini ya tempat berkumpulnya musyawarah para wali Pak dulu sebelum membangun keraton di depan. Keraton Cirebon adalah komplek besar dengan luas lebih dari 25 hektar. Kawasan keraton dikelilingi pagar berbata merah. Bangunan utama pertama adalah Siti Hinggil. Memiliki ciri khas arsitektur Majapahit, bangunan ini terlihat sangat kuno dengan susunan bata merahnya. Masuk ke dalam keraton, bangunan-bangunan yang ada memiliki bentuk yang beraneka, sesuai dengan fungsi perkembangan keraton itu sendiri. Keraton Kasepuhan, yang menjadi pusat kekuasaan Cirebon di masa Sunan Gunung Jati, memiliki jejak sejarah yang sangat kaya. Pengaruh budaya Arab dan Cina menjadi penanda akulturasi dan harmoni yang telah berlangsung sejak masa lampau. Dikisahkan, Sunan Gunung Jati bukan hanya menuntut ilmu sampai ke Mekah, namun juga masih memiliki darah atau keturunan Mesir. Sementara, pengaruh budaya Tiongkok diriwayatkan berkait dengan perjalanan dan kemudian pernikahan Sunan Gunung Jati dengan seorang putri Cina bernama Putri Ong Tin. Bukan hanya pengaruh yang bersifat fisik, keberagaman budaya itu juga menjabarkan nilai dan filosofi kehidupan. Bangsal Prabayaksa ini usianya 400 tahun, masih asli, masih original, hanya catnya yang sudah tentunya mengalami perbaikan-perbaikan. Dan di sini ada relief, namanya relief Dangdang Wulung Manukeduong Kembang Kanigaran. Ini Kembang Kanigaran itu adalah bunga kenegaraan, bagaimana tentunya seorang pemimpin itu harus mengayomi negaranya,
bangsanya dan tentunya masyarakatnya gitu. Dan seorang pemimpin juga harus seperti buah manggis dan harus seperti buah delima. Seperti buah manggis adalah bahwa buah manggis itu kalau di luar kelopaknya ada lima, berarti di dalam juga isinya ada lima. Jadi seorang pemimpin harus seperti buah manggis, yaitu harus jujur. Ucapan dan dalam hati, dalam perbuatan harus sama. Dan ini buah delima itu adalah filosofinya bahwa di dalam kehidupan kita harus juga berpegang teguh kepada salah satu surat yang ada di Al-Quran, yaitu yang dalnya ada lima, yaitu surat Al-Ikhlas. Nah itulah seorang pemimpin, bahwa kita harus berakhlak gitu, dan kita juga harus memperhatikan silaturahmi ke bawah. Nah inilah Dangdang Wulung Manukeduong, Kembang Kanigaran yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon juga masih menyimpan rupa-rupa benda pusaka yang memiliki nilai sejarah. Benda-benda pusaka keraton itu bisa dilihat di Museum Keraton Kasepuhan. Tak kurang 2000 koleksi benda pusaka masih terjaga keasliannya. Mulai dari keris peninggalan Kerajaan Galuh di abad ke-13, Kerajaan Pajajaran, hingga keris peninggalan Sultan Sepuh I. Satu catatan menunjukkan lebih dari separuh barang-barang pusaka berupa senjata merupakan peninggalan Sultan Sepuh ke-5. Sultan Saifuddin Matangaji dari abad ke-16. Separuh barang-barang pusaka berupa senjata merupakan peninggalan Sultan Sepuh ke-5, yaitu Sultan Saifuddin Matangaji dari abad ke-16. Senjata-senjata ini adalah peninggalan penting yang menunjukkan perlawanan Kesultanan Cirebon dalam melawan kolonialisme Belanda. Sebagai bandar terbuka, Cirebon memang memiliki posisi strategis. Kekuatan militer dan perangkat keprajuritan jadi elemen penting untuk mempertahankan diri dan menjaga eksistensi kesultanan, termasuk melawan armada Eropa. Itulah sebabnya perlengkapan perang mendapat perhatian khusus di Kesultanan Cirebon, dan kini jadi salah satu koleksi utama Museum Benda Kuno. Koleksi persenjataan dan peralatan perang ini dibuat sendiri secara khusus, hadiah atau tanda persahabatan dan perdamaian. Penyebaran Islam di Cirebon dilakukan dengan cara damai. Sunan Gunung Jati yang memiliki pemahaman mendalam terhadap karakter masyarakat Cirebon kala itu mengenalkan Islam melalui pintu budaya. Liwang liwang rang dukurung gunung sembunung Gunung Jati Gunung Amparan Kang sejatine sajajare lawang sanga Kang Jagi. Salah satunya adalah tari topeng. Tari topeng di era para wali tersebut diubah dengan nilai-nilai yang lebih islami. Topeng itu sendiri diciptakan oleh Wali Songo dengan menggambarkan manusia yang lebih utuh. Wali Songo menjadikan gerakan-gerakan tari topeng sebagai simbolisasi yang syarat dengan ajaran Islam. Seperti gerakan adeg-adeg yang melambangkan manusia harus berdiri kokoh agar tidak tergoyahkan. Gerakan pasangan berarti bahwa manusia harus menjadi suri tauladan bagi orang lain dengan memberikan kebajikan. Kemudian ada gerakan nindak yang menjadi simbolisasi bahwa manusia harus bertindak dan berbuat sesuai ajaran Islam. Adapun pengiring tari topeng seperti alunan bonang, gamelan, dan gong
juga diiringi dengan senandung asma ilahi. Pertunjukan yang disajikan oleh Wali Songo ini merupakan syiar yang menyenangkan. Dikisahkan, para wali mengundang masyarakat untuk menonton pertunjukan, tidak perlu dengan uang, tetapi dengan lafaz dua kalimat syahadat. Cara tersebut berhasil meyakinkan masyarakat akan Islam sebagai ajaran damai. Dua kalimat syahadat sebagai tiket, topeng yang menunjukkan karakter manusia, tarian yang melambangkan akidah hingga gamelan dengan lantunan salawat, berhasil meresap ke sanubari masyarakat Cirebon sampai kemudian memilih ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Sebagai salah satu kesultanan Islam terpenting di Nusantara, Keraton Cirebon memiliki rupa-rupa peninggalan dengan pengaruh Islam yang kuat. Langgar alit yang berada di pintu masuk sebelah selatan keraton biasa digunakan untuk ritual keagamaan pada malam satu suro hingga tadarusan di bulan Ramadan. Bangunan ini memiliki keistimewaan tihang di tengahnya atau sakatunggal. Satu tihang disangga empat penyangga tihang lainnya sebagai simbol bahwa agama Islam terdiri dari empat mazhab, empat imam utama, ada Imam Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i, yang tujuan sama merujuk kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan ini juga sebagai simbol dalam pengertian Jawanya bahwa manusia ini tercipta dari empat unsur anasir, api, angin, air, dan tanah. Panternya adalah ruh yang ditiupkan. Ini gaya ukirannya pengaruh dari Mojopahit, karena Cirebon ini keratonnya dibangun pada masa Pangeran Cakrabuana awalnya, dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati dengan arsitek namanya Raden Sepat dari Mojopahit. Nah, juru ukirnya ada yang bernama Kinataguna dan Kitataguna. Ini bahan dasarnya terbuat dari kayu jati. Setiap hari Kamis selepas asar, kuncen dari petilasan Pakungwati mengelilingi keraton dengan membawa dupa yang berisi kayu-kayu wangi yang dicampur dengan kemenyan. Proses ini memiliki fungsi real dan simbolik. Asapnya berfungsi sebagai pewangi, pengusir kutu dan rayap, sekaligus menandakan bahwa keesokan harinya merupakan hari penting umat Islam, yakni hari Jumat. Penanda lain Keraton Kesepuhan sebagai kerajaan Islam adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini menjadi saksi dan penanda berkembang pesatnya Islam di kota Cirebon. Terletak di Jalan Jagasetru, Kasepuhan Lemah Wungkuk, Cirebon, Masjid Agung Sang Cipta Rasa didominasi dengan bangunan yang terdiri dari bata merah. Didirikan pada tahun 1480 Masehi, di era Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Arsitektur bangunan masjid ini juga dipengaruhi akulturasi budaya Hindu dan Cina. Yang unik, pintu masuk ke bangunan utama teramat kecil. Hal ini memiliki arti, setiap orang yang masuk harus membungkukkan diri sebagai penghormatan pada rumah Allah. Adapun tempat imam sholat merupakan batu putih dengan ornamen bunga teratai yang tampak seperti akulturasi budaya Hindu. Keunikan lain dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa bisa ditemukan pada saat ibadah hari Jumat. Jumatan di masjid ini ditandai dengan azan pitu atau azan tujuh. Maksudnya, tujuh orang muazin dari keraton mengumandangkan azan secara bersamaan.
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Khutbah juga spesial, hanya menggunakan bahasa Arab secara keseluruhan. ويا أيها العالم تقرب بعلمك إلى الله وارجع المفتر عما افتراه قبل أن الوقوف بين يدي الله غدا. Meski sempat mengalami beberapa kali pemugaran, Masjid Agung Sang Cipta Rasa tetap berdiri kokoh sebagai penanda kejayaan Islam di Cirebon dari zaman dulu hingga saat ini. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ مُعْتَمِدًا. Lukisan kaca adalah karya seni dan budaya yang juga menjadi media pendukung syiar Islam di kota Cirebon. Dipercaya sudah ada sejak abad ke-17, pada masa pemerintahan Panembahan Ratu Cirebon. Lukisan kaca ini terdiri dari bentuk kaligrafi dan pewayangan. Pengaruh Islam sangat kental dalam setiap karya lukis kaca yang diciptakan oleh sang pembuat. Gambar-gambar yang dihasilkan tidak jauh dari kaligrafi yang berisikan ayat Al-Quran. Sementara, lukisan kaca dengan gambar wayang terinspirasi oleh cerita pewayangan yang juga digunakan sebagai sarana dakwah oleh para wali. Tokoh-tokoh wayang dengan karakter baik seperti Rama, Bima, dan lain-lain mendukung syiar kebaikan Islam yang diwartakan kepada khalayak luas. Kaya akan gradasi warna dan harmonisasi dekoratif, sepintas, lukisan ini tampak seperti lukisan yang dibingkai. Nyatanya, lukisan kaca ini dilukis secara terbalik. Dengan kaca sebagai kanvas dan dilukis dengan teknik tersendiri. Taruhlah di dunia itu, di Indonesia, ternyata di Cirebon. Saya sebagai generasinya melestarikan budaya Cirebon dan apa warisan dari wali kita yang singgah di Cirebon gitu. Maka yang dibikin itu kacanya kaca cermin. Ada apa? Orang itu bercermin, istilahnya gitu, jernih. Jadi aja pikirnya harus jernih dan sabarnya punya, jadi gitu mas. Mulai profesi begini saya ada rame-rame di Jakarta itu demo-demo 9 tujuan lah. Saya kan dalangnya kurang laku, jadi mempelajari ini. Ya mempelajari ini karena saya udah dunianya dunia wayang Cirebonan, jangan sampai hilang, jadi saya larinya ke sini. Arta Suparta, pria asli Cirebon ini, menekuni seni lukis sejak awal tahun 2000-an. Berbekal pengalaman sebagai dalang, dia menekuni seni lukis kaca dengan pola pewayangan. Demikianlah kisah dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Setiap bagiannya memiliki cerita dari masa lalu yang terlalu berharga untuk dilupakan. Ada banyak pelajaran akan kejayaan yang pernah dimiliki negeri ini. Nilai-nilai peradaban yang dibangun dengan harmoni dari keberanekaan dan keberagaman, sebagaimana seruan Bhinneka Tunggal Ika yang jadi semboyan bangsa Indonesia.